Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Gemoy dan Ridho Lovers? Jadi tadi kita udah diskusi sama tim mau bikin konten apa ini. Dan akhirnya gue dapat ide, gue mau bikin sosial eksperimen. Gue mau ngetes apakah di zaman now itu masih ada orang yang mau saling menolong atau membantu orang yang tidak dia kenal atau orang asing, entah itu di pinggir jalan atau di mana aja. Jadi tadi kita udah diskusi, mungkin gua nggak ikut ke lapangan tapi gua ngeliat dari kamera aja. Kita akan mencari orang-orang yang sebenarnya punya profesi susah untuk mendapatkan uang, tapi kita coba apakah dia mau berbagi, membantu yang membutuhkan pertolongan dia. Kalau dia mau membantu, kita ada ada reward dari kita. Ya, kita akan berbagi rezeki. Tapi kalau dia nggak mau membantu, ya nggak apa-apa, itu terserah dia. Gua cuma mau mensurvey apakah di zaman yang sekarang masih banyak orang yang peduli sesamanya walaupun dia tidak saling kenal. Oke, buat kalian, kalau seandainya konten ini bagus, support, share ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe dan kasih tahu ke teman-teman, gue akan bikin konten ini terus. Yang pastinya konten-konten gue bermanfaat semua, dan ini semoga menghibur dan dapat pelajaran buat kita kalau terkadang kita itu hidup bersosialisasi tidak sendirian. Oke, selamat menyaksikan. Si ibunya kan ke kanan tuh. Iya. Gua ada percaya nih anjir. Ya, sikat. Sikat ya. Ngobrol. Bu. Ya, lu. Tutup boleh tutup. Pak. Iya, ketahuan, Bray, lu. Apa tuh, Bu? Matiin lampunya. Sudah mati. Sini sama siapa?
jam. Bisa ya? Mama sendiri. Udah pulang kenapa? Yan, lu ngadep sini, Yan. Lu ngadep sini, Yan. Ngadep sini, Yan. Balik, nah. Bu, naik angkot dari Bogor, rutin. Saya lapar, belum makan. Ibu bisa minta tolong nggak, Bu? Tadi saya bilangin teman saya dulu. Ya, dulu ya. Dari kemarin, belum makan. Ya, Teh. Ikutin. Itu kata, ikutin aja ibunya, ikutin ini. Kali si ibunya mau ngasih, coba ikutin dulu. Tadi dia bilang apa sih? Oh iya, gue lupa. Kejar bro, harus tuh kok gak nyampe. Gimana? Belum. Terus coba ikutin lagi, Yan. Katanya kok ngerti ibu ya? Nah, tadi katanya dia mau ngasih ke itu kan, ke depan kan, ngajakin ke depan kan? Gak ini apa? Terus temennya dulu katanya. Oh, iya, tuh dia ngikutin tuh temannya dulu, enggak apa-apa tuh, ikutin aja. Ikutin ya.
banget, dikasih semuanya, dikasih uang juga. Ya Pak. Ya Allah, baik banget. Mbak, boleh dibuka gak topengnya, Pak? Kamera 2. Boleh dibuka gak? Aduh, masih muda. Ya Allah, berarti masih muda. Iya, tapi jangan di sini, malu lah. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pakai, Pak. Orang di terang. Mana ini pakainya? Duduk aja apa, Pak? Gak apa-apa. Duduk aja, duduk, Pak. Duduk, Pak. Iya. Agak kebanyakan dikit, Bro. Nah, eh, Pak. Ya. Tadi kok mau bantu Mbak ini kenapa ya? Ya, alasan saya pertama kan Mbaknya minta tolong dengan alasan belum makan. Nah, karena saya ada sedikit rezeki, ya saya berbagi lah. Orang saya juga makannya juga dikasih orang. Biasanya dari jam berapa, Mas, kalau kayak gini, Mas? Saya dari jam 3 sore sampai jam 12. Oh, sehari tapi, ini dapat berapa ya? Ya, tergantung sih, Pak. Aja, tergantung. Tapi bapaknya sumpah baik banget. Dia ngasih gorengan sama kue apa ini, Pak? Ini hasil dikasih orang? Iya, dikasih orang. Tapi kenapa bapak mau ngasih ke saya? Emang bapak udah makan? Ya, saya mah makannya gampang. Kita kalau udah di rumah. Jalinnya keliling mana aja, Pak? Ke Medland, ke Pratama, terus nyampe Cibubur. Tapi tinggalnya di Ceketing Udik. Ceketing Udik. Iya. Oh, Ceketing. Sono sendiri sama. Apa berkeluarga apa sama teman? Sama teman. Oh, sama teman. Ya. Belum keluarga, Pak? Belum. Mau enggak jadi keluarga? Ya, Pak, makasih udah jadi orang baik hari ini. Semoga kebaikan Bapak nanti dibalas. Iya. Fir, kamu kerja apa, kerja Fir? Bapaknya juga. Ini, kasih aja ya. Kalau mau minta tadi kasih. Makasih, ya, Pak. Banget, makasih, Pak. Ini ada sedikit rezeki buat Bapak. Semoga diterima, semoga bermanfaat. Ini, yang tadi juga, Pak. Ya. Aku masuk gitu, Pak. Balikin ya, Pak, ya. Makasih, ya, Pak. Udah jadi orang baik, tetap jadi orang baik, ya, Pak, ya. Semoga Bapak sehat selalu. Dilancarkan rezekinya. Dipanjangkan umurnya. Oke, guys. Hikmah kita hari ini. Kita masih bertemu dengan orang-orang baik. Seorang apa, pengamen badut ya, seorang pengamen badut, dia masih mau menolong. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Semoga Bapak sehat, lancar rezekinya, Pak, ya. Ya, amin. Oke, guys, gue Yani. Jangan lupa ya, nonton terus YouTube channel Ridho Ilahi.